Cristiano Ronaldo tersubur dana menjadi top skor sepanjang 2023. Cristiano Ronaldo menjadi pemain tersubur sepanjang tahun 2023 usai bikin 2 gol bersama Portugal. Ia melewati catatan gol dari Erling Haaland. Portugal berpesta gol 5-0 saat bertandang ke markas Bosnia dan Herzegovina Stadion Belino Polje pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup J Senin 17 Oktober. Daftar pencetak gol terbanyak atau top skor kualifikasi Euro 2024. Penyerang timnas Portugal Cristiano Ronaldo kini memimpin daftar top skor sementara kualifikasi Euro 2024. Ronaldo tampil bagus ketika Portugal berjumpa Bosnia Herzegovina pada matchday ke-8 grup J kualifikasi Euro 2024. Cristiano Ronaldo mencetak brace pada laga ini. Sementara 3 gol Seleção das Quinas lainnya lahir melalui Bruno Fernandes, João Cancelo, dan João Félix. Keempat gol Portugal tercipta pada babak pertama. Ronaldo membuka keran gol Portugal lewat eksekusi penalti pada menit ke-5. Lalu Ronaldo menggandakan skor pada menit ke-20 usai menerima umpan yang dilepas João Félix. Selanjutnya, giliran Bruno Fernandes, João Cancelo, dan João Félix yang bergantian bikin gol. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya, Bolaneters. Portugal yang sudah memastikan lolos ke putaran final Piala Eropa semakin kukuh di puncak klasemen. Mereka meraih hasil sempurna dari 8 laga dengan 24 poin. Untuk Ronaldo, torehan 2 golnya ke gawang Bosnia membuatnya semakin mempertegas dirinya sebagai pemain tersubur bersama timnas. Ia telah mencetak 127 gol untuk Portugal. Dikutip dari Bleacher Report, CR7 kini juga menjadi pemain paling subur sepanjang tahun 2023. Penyerang 38 tahun ini total telah mencetak 40 gol dari Januari 2023 hingga laga melawan Bosnia bersama Al Nassr dan Portugal. Ia melewati gol dari Erling Haaland. Haaland mengemas 39 gol dari awal tahun dengan Manchester City dan Norwegia. Rincian 40 gol Ronaldo sepanjang 2023 adalah 13 gol bersama timnas Portugal dan 27 gol dengan Al Nassr. Bagi Portugal, kemenangan atas Bosnia membuat langkah mereka tetap sempurna di kualifikasi Euro 2024. Portugal sendiri sudah pasti lolos ke putaran final Euro 2024. Bagi Ronaldo, 2 gol ke gawang Bosnia punya arti yang penting. Ronaldo kini memimpin daftar top skor babak kualifikasi Euro 2024. Ronaldo telah mencetak 9 gol dari 8 laga yang dimainkan. Ronaldo tidak sendirian memimpin daftar top skor kualifikasi Euro 2024. Pemain 38 tahun itu harus berbagi tempat dengan Romelu Lukaku. Mereka sama-sama telah mencetak 9 gol dan masih bisa bertambah. Portugal masih punya 2 laga kualifikasi Euro 2024. Sedangkan Belgia masih punya 1 laga dan lanjutan babak kedua duel lawan Swedia. Jadi kedua pemain bisa menambah jumlah gol mereka. Dengan fakta tersebut bahwa apa yang telah dikatakan oleh banyak orang, semakin tinggi umur manusia maka di situ ada kualitas yang semakin menurun juga. Berbeda dengan seorang Cristiano Ronaldo, meskipun ia kini sudah berumur 38 tahun, Ronaldo masih tetap mampu mengamankan kondisi kualitas yang ia miliki saat ini.